strawberry. Ini rasa karita. Ciri khas daerah apa ini teh? Sela. Tela. Ya, tempe tela. Oh, tempe tela makanannya. Kalau dua kalau dua 25 mesin kurang. Ini beda. Beda pedagang. Iya, beda pedagang. Iya. Tapi harganya sama. Iya, harganya sama. Harganya sama. Iya. Ini oleh-oleh khas air terjun Jumuk. Ya, di sini ada Mbah Warso. Ya, monggo. Makasih Bu Mbah. Makasih Mbah, itu di sana istri udah beli di sana. Ya, oleh-oleh Mbah Warso, Pak. Beli oleh-olehnya, Pak. Ya, ini oleh-oleh, tempat oleh-oleh di sini tuh banyak tuh ya. Banyak di sini. Lagi pilih nih opo nih Mbak. Mbak beli apa sih Mbak? Mbak beli apa Mbak? Mbak lagi beli apa? Ini lagi beli oleh-oleh. Inilah suasana di air terjun Jumuk Karanganyar. Karanganyar ya? Iya. Karanganyar. Ibu dari mana? Dari Pak Keramat. Karanganyar. Karanganyar Jawa. Oh iya, salam dari Bandung ya. Oh iya, selamat datang. Selamat datang iya, makasih. Suasananya bagus, Ibu. Iya. Nanti ada kita udah tadi saya ke atas, sekarang mau pulang. Oh iya. Amin, sama-sama Ibu, sama-sama. Alhamdulillah. Nah ini banyak rombongannya. Cuma satu bis. Oh, satu rombongan. Dari mana saja tadi, dari Karanganyar? Dari Bandung langsung. Enggak, kemarin ke Jogja, Parangtritis, ada beberapa tempat wisata juga kita kunjungi di Jogja. Nah, ini suasananya, yang mau pakai Jeep Adventure juga tuh ada. Kayak Gunung Merapi di Parangtritis juga ada. Oh. Ini bojo aku itu. Oh, iya. Bojo. Ini anae. Iya. Oh, iya. Ini bojo. Terima kasih. Itu apa, milih Peranginang ya? Kalau di Bandung itu Bu milih Peranginang itu. Oh iya. Itu manis ya, cuma itu ya. Oh, sarang madu. Makasih. Nah, ini suasana mas-mas ojek ya, dari bawah ke atas 5.000, dari atas ke bawah 5.000 juga. Oke. Ini masih tempat oleh-oleh juga. Ada manggis. Tempat oleh-oleh di air terjun Jumuk Karanganyar. Nah, entah nih urusan kaum hawa nih. Apa? Ini masa. Nah, itu. Oleh-oleh itu cowet, itu mah cobek. Nah, ini bukan
Bukan umbi Cilembu ini, bukan umbi Cilembu ya. Nah, ini Cilembu Karanganyar. Gede, Pak. Ini Karanganyar. Umbinya Karanganyar. Kalau kalau iya, kalau di Bandung itu Cilembu. Banyak buah-buahan, memang daerah pertanian mungkin ya. Ini mau? Kita cobain aja ini. Yang belanjanya di belakang. Mau beli apa, apa Mbok? Mau beli apa Ndoro? Ini kalau kalau di Bandung ini petai, kalau di sini apa? Pete. Pete sama aja bahasa Indonesia ya. Kalau ini tuh apa ya yang warna-warni ini? Ini rasanya manis-manis. Ini rasanya cuma harus manis. Nah, ini yang dijual di area sekitar air terjun Jumok Karanganyar. Ini nih. Ini makanan khas yang dibuat oleh warga sekitar ya mungkin ya. Produk-produk Karanganyar nih. Ya. Mukanya berkah nih kios-kiosnya. Udaranya sangat segar. Kalau di Bandung, sekitar Bandung Utara ya, Lembang, biasanya kayak begini. Alhamdulillah. Udah beres-beres itu belanjanya. Aduh, saya bahasanya bingung nih. Saya bahasanya bingung bahasa Jawa ya. Kumargi abdi mah orang Bandung. Janten dengar toh. Kumadamang enggak. Orang mumet. Orang beteng. Bidan-bidan. Oh ya, bidan selamat. Awas mobil, dek mobil dek. Masih belanja Mas? Masih Pak. Belanjanya opo Mas? Kita beli apa ya? Kita beli apa? Ayo. Ayo untuk oleh-oleh ke Bandung. Ayo. Jangan mencari yang enggak ada Mas. Ya kalau udah ada nggak usah dicari Pak. Oh gitu. Iya. Udaranya segar, ya. Sejuk, ya. Alhamdulillah hari ini tidak turun hujan. Cerah, cuaca cerah, ya. Nah itu kaum Hawa itu terus saja memilih, ya. Di sana. Yo. Yo. Oke, terima kasih liputannya. Uwis yang dorok, belanjanya uwis yo. Ayo.